Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Dia, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan
Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar, sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Besar kuasanya bagi kita yang percaya kepada Dia. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Bebas semuanya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, berkuasa, berkuasa di bumi di surga.
betapa tua dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Sama-sama. Namanya Tuhan, merah yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang tegar, gunung batu keselamatanku. Kau yang termulia di bumi, di surga termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu. Yesus Raja segala raja.
terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya, berbicara dalam setiap hidup kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami, Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan ciptaan baru.
besar, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini hati kami siap diisi kembali dengan firman Tuhan. Firman-Mu kiranya menguatkan, memberkati, memulihkan kehidupan kami. Kuasa-Mu membebaskan kami Tuhan, dan kami boleh terus ada dalam kasih yang besar yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan menciptakan kita manusia di mana respon-respon dan tanggapan-tanggapan kita yang kemudian terwujud melalui tindakan kita itu prosesnya melalui indera kita. Jadi alat-alat indera kita akan menangkap data dan informasi, lalu kemudian diproses, dan kemudian dari situ kemudian muncul tindakan dan respon kita. Namun pertanyaannya, mengapa dua orang yang sama melihat sebuah kondisi yang sama namun memberikan respon yang berbeda? Kalau begitu apa yang membedakan? Bukankah mereka menangkap data dan informasi tersebut yang sama dengan indera yang sama? Pagi ini saya akan berbicara mengenai apa yang dilihat oleh siapa. Apa yang dilihat oleh siapa? Dari sini kita akan melihat bagaimana perbedaan itu muncul ketika kita menangkap informasi dan data yang sama, namun respon dan reaksinya berbeda. Otak kita, kalau bicara mengenai bagaimana kita memproses sebuah informasi, maka informasi akan ditangkap oleh indera kita, lalu kemudian dikumpulkan ke otak kita. Lalu kemudian data dan informasi yang ada di otak itu kemudian lebih lanjut. Dan di sini yang membedakan setiap orang, yaitu pikiran kita kemudian memberi makna, memaknai data dan informasi tersebut. Dan ini yang membedakan, tadi saya mengatakan dua orang yang sama melihat data dan informasi yang sama masuk ke otaknya. Namun yang membedakan kemudian adalah bagaimana pikirannya memproses dan memaknai data dan informasi tersebut. Lalu apa yang mempengaruhi penilaian dari pikiran itu ketika memproses data yang ada? Nilai-nilai, values, perspektif, dan world view kita, cara pandang kita, itu yang akan mempengaruhi pikiran kita. Itu yang akan kemudian membedakan ketika pikiran kita memaknai sebuah data dan informasi. Kita berada di tengah-tengah situasi yang sama saat ini, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia kurang lebih sama. Kita menghadapi situasi yang menantang dan sulit. Namun apa yang membedakan? Sebagian orang tetap kuat bertahan selama 1 tahun, bahkan sudah lebih dari 1 tahun pandemi ini. Sebagian orang kemudian menjadi begitu tertekan, stres, depresi, bahkan angka bunuh diri meningkat di beberapa negara. Apa yang membedakan di sini? Dan di sini kita melihat bahwa cara kita memproses informasi dan data tersebut, memaknainya, itulah yang membedakannya. Saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saat ini kita akan melihat sebenarnya hampir seluruh bagian dari kitab Ayub. Namun kita akan membaca sebagai pengantar kita pagi ini untuk masuk ke dalam perenungan kita dari kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya.
Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya percaya bahwa kita akrab dengan kisah Ayub ini, dengan kitab Ayub dan kisah yang dicatat di dalam kitab Ayub ini. Dan di sini kita melihat dalam pembacaan kita, kalau kita melihat, khususnya kalau kita melihat pasal 1 ini, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, di situ kalau kita baca secara keseluruhan di pasal 1 ini, maka kita akan mendapati pengalaman-pengalaman seperti apa yang dialami oleh Ayub. Dalam sekejap semua yang dimilikinya hilang. Kesepuluh anaknya dalam sekejap kemudian diambil daripadanya. Harta kekayaannya dalam sekejap semuanya diambil daripadanya. Bahkan kemudian kalau kita lanjut, kita melihat dalam pasal yang kedua, bahkan kesehatannya pun diambil daripadanya. Kita melihat bahkan di pasal 2 ayat yang ke-8, Ayub meninggalkan kenyamanan rumahnya dan dia duduk di dalam abu. Bahkan kita melihat di situ dalam pasal yang kedua, kondisi fisiknya seperti apa. Ada bara di seluruh tubuhnya. Borok ini yang kemudian dia garuk dengan pecahan tembikar, pecahan beling untuk menggaruk borok dan luka-luka yang ada di tubuhnya. Kita melihat di sini, baik dalam kehidupan pribadinya, dia menghadapi tantangan yang luar biasa. Mungkin kita bisa melihat hal ini dalam kacamata kita pada hari ini, ketika kita berhadapan dengan kenyataan di mana situasi yang ada pada saat ini berdampak kepada kehidupan pribadi kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, bahkan komunitas dan masyarakat kita. Pertanyaannya, bagaimana kita memproses semua data dan informasi ini? Situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita memaknainya dengan semua tantangan-tantangan yang ada? Melalui lensa seperti apa pikiran kita memaknai setiap data dan informasi yang kita tangkap yang ada di sekeliling kita? Hari-hari ini bukan cuma pandemi saja, dalam 3 minggu terakhir bencana alam terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Kita sendiri 15 hari yang lalu baru mengalami goncangan gempa, di mana beberapa bagian di Kabupaten Malang ke arah Malang Selatan bahkan kemudian cukup parah kerusakannya akibat gempa 15 hari yang lalu. Bagaimana kita memaknai peristiwa-peristiwa ini, situasi dan kondisi ini? Melalui lensa seperti apa? Saat ini kita akan melihat dari tokoh-tokoh utama yang muncul dari kitab Ayub. Setidaknya ada 3 tokoh utama yang akan kita lihat dari kitab Ayub ini, yaitu Allah sendiri, Ayub dan teman-temannya. Dari 3 tokoh ini seperti apa sudut pandang mereka melihat pengalaman-pengalaman Ayub yang dialami dan dilewatinya di sini. Mari yang pertama kita akan melihat dari sudut pandang Allah, apa yang dilihat oleh Allah ketika melihat Ayub. Apa yang dilihat oleh Allah ketika berbicara mengenai Ayub? Kalau kita melihat di sini dalam pasal 1 ayat yang ke-8 merangkumkan hasil evaluasi, hasil penilaian Allah mengenai siapa Ayub. Kalau kita melihat dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8 di situ Allah sendiri menyatakan demikian. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita melihat di sini hasil penilaian Allah itu jauh lebih penting dari semua penilaian orang-orang lain. Dan di sini kita melihat Ayub sendiri sebenarnya dalam pasal 7 ayat yang ke-21, dalam Ayub 7 ayat 21, Ayub mengakui dengan jujur bahwa dia terbuka di hadapan Allah. Dia mengakui bahwa dia bukanlah manusia yang sempurna,
Namun di situ kita melihat bahwa dia adalah orang dalam keterbatasannya, dia mempraktekkan keadilan dan kebenaran dalam relasi-relasinya dengan sesama. Dia bertindak adil dalam relasi-relasinya dengan sesama. Kalau kita melihat di sini, catatan kitab Ayub menunjukkan bahwa Ayub ini adalah representasi dari apa yang dimaksudkan dalam perjanjian lama ketika perjanjian lama berbicara mengenai orang benar. Ayub ini adalah representasi dari gagasan perjanjian lama ketika berbicara mengenai orang saleh, orang benar yang seperti apa. Dan di sini kita melihat bahkan pada bagian selanjutnya, berabad-abad kemudian, Nabi Yehezkiel sendiri, Nabi Yehezkiel pun dalam pasal 14 ayat 14 dan ayat yang ke-20 meneguhkan hal yang sama. Dalam Yehezkiel 14 ayat 14 dan 20 di situ disebutkan oleh Yehezkiel bahwa Ayub adalah orang benar. Ayub adalah orang benar. Di sini kita melihat Allah melihat Ayub berbeda. Apa yang dilihat Allah dalam diri Ayub sebagai manusia dalam keterbatasan-keterbatasannya, namun Allah melihat dia sebagai orang yang benar di hadapannya. Seringkali kita terlalu cepat melihat dan menilai orang-orang di sekeliling kita hanya dengan sekilas saja. Itu sebabnya 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 mengingatkan kepada kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 di situ menegaskan bahwa khususnya bagian B di situ mengatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di hadapan manusia kita bisa berpenampilan sedemikian rupa. Di hadapan manusia kita bisa mencoba menampilkan reputasi tertentu, image tertentu yang kita mau tampilkan. Namun di sini ditegaskan bahwa Tuhan melihat hati. Ini seharusnya kebenaran ini menjadi pengingat bagi kita, pemberi semangat. Karena kadang-kadang kita disalahpahami, kadang-kadang kita disalah mengerti oleh orang-orang di sekeliling kita. Namun di balik kesalahpahaman yang kita terima, penghakiman yang kita terima dari orang-orang di sekeliling kita, kebenaran ini menjadi penghibur bagi kita bahwa Allah tahu, He knows my heart. Allah tahu dan mengenal hatiku, dan pada waktunya kebenaran itu akan dimunculkannya. Namun pada saat yang sama kebenaran ini juga menjadi awasan bagi kita, warning bagi kita bahwa kita bisa saja menampilkan image tertentu di hadapan manusia. Namun Tuhan tahu kedalaman hati kita yang terdalam seperti apa. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Kebenaran ini menjadi pengingat bagi kita mengenai apa yang dilihat oleh Allah. Reputasi itu bicara mengenai apa? Reputasi itu berbicara mengenai apa yang orang pikir tentang kita. Namun karakter itu adalah apa yang Allah lihat di dalam diri kita. Reputasi adalah image yang kita tampilkan yang kemudian orang berpikir mengenai kita. Namun karakter adalah apa yang Allah lihat di dalam diri kita. Dan itu yang Allah mau cari dari diri kita. Nanti kita akan melihat pada bagian selanjutnya bagaimana kemudian karakter ini bisa terbangun. Bagaimana kemudian karakter kita bisa terbentuk seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat di sini pada bagian yang pertama, tokoh pertama di dalam kisah Ayub ini, Allah melihat Ayub dan semua pengalaman yang dialaminya sebagai bagian dari proses kehidupan orang yang benar, orang yang saleh. Lalu kemudian yang kedua kita melihat di sini dari teman-teman Ayub, apa yang dilihat oleh teman-teman Ayub. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat ini, kita melihat dengan cepat teman-temannya di sini rupanya dengar kabar mengenai apa yang dialami oleh Ayub. Sehingga di sini kita melihat bagaimana kemudian teman-temannya kemudian datang untuk
menyambangi Ayub. Siapa mereka ini? Ketiga temannya ini sebenarnya orang-orang lebih senior dari Ayub. Kalau kita melihat dalam pasal 15 ayat yang ke-10, dalam pasal 15 ayat yang ke-10, teman-temannya ini nampaknya lebih tua dari Ayub. Bahkan mereka mengatakan di situ ada yang usianya lebih tua dari bapaknya Ayub sendiri. Kalau kita melihat dengan sekilas itu kelihatannya informasi biasa. Oh iya, rupanya Ayub ini teman-temannya orang yang lebih senior usianya. Namun di sini mengapa kemudian teman-temannya Ayub sendiri yang ngomong bahwa mereka itu lebih tua dari dia? Dengan kata lain, apa yang mau ditekankan? Bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Bahwa apa yang mereka katakan berdasarkan pengalaman mereka itu benar. Karena mereka lebih senior, mereka lebih berpengalaman dari Ayub. Namun kita melihat di sini dalam ayat-ayat ini, kita melihat bahwa ternyata mereka lebih senior, mereka lebih tua, lebih berpengalaman, lebih banyak tahu, tidak menjadi jaminan bahwa pengetahuan mereka, data yang mereka miliki yang dikumpulkan di otak, benar-benar mempengaruhi perspektif mereka ketika melihat kenyataan. Karena kita melihat di sini justru dalam ayat-ayat ini kita melihat bagaimana teman-teman Ayub ini justru memang di awal mereka datang dan kemudian mereka mencoba menghibur Ayub. Kalau kita melihat pada pasal 1 kita cukup kagum dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Kita melihat di situ bagaimana mereka datang kemudian, khususnya kalau kita lihat dalam pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mereka datang, mereka bahkan tidak mengenali Ayub karena dia begitu mengalami perubahan. Karena apa yang dialaminya, mereka duduk bersama Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam tanpa kata-kata. Seandainya mereka terus melakukan hal yang sama, justru itu akan menjadi sumber penghiburan sebenarnya buat Ayub. Kalau mereka belajar menutup mulut. Kadang-kadang ketika melihat situasi, kondisi tertentu, kadang-kadang kita ini sulit untuk menutup mulut kita. Mengapa? Karena kita sendiri merasa tidak nyaman kalau enggak menyatakan sesuatu. Dan di sini kita melihat justru ketika mereka mencoba untuk berkata-kata, malah jadi salah. Di sini kita melihat bagaimana kemudian akhirnya mereka malah memberikan kuliah teologi kepada Ayub. Ketika mereka setelah 7 hari 7 malam berdiam diri, mereka akhirnya ngomong juga dan mulai berargumentasi dengan Ayub. Namun kebenaran, data dan informasi yang mereka miliki tidak cukup membuat mereka mengenali, melihat apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh. Ketika data dan informasi itu kita miliki, namun kalau kita tidak mampu untuk betul-betul mengaplikasikan data dan informasi itu menjadi peka dengan situasi dan kondisi yang ada, yang terjadi kemudian menjadi seperti teman-temannya Ayub ini. Mereka tidak bisa melihat karena apa? Seharusnya teman-temannya ini melihat yang dibutuhkan Ayub bukan penjelasan teologis. Yang diperlukan Ayub itu bukan penjelasan teologis, filosofis. Yang dibutuhkannya itu adalah apa? Empati dan belas kasihan. Empati dan belas kasihan. Bukan kuliah teologi, bukan pemaparan yang bersifat filosofis. Oleh sebab itu kita melihat pada bagian selanjutnya bagaimana akhirnya Ayub bereaksi di tengah-tengah kemalangannya, situasi dan kondisinya, apa yang kemudian ditunjukkan Ayub kepada teman-temannya yang begitu sok tahu. Dengan bersemangat mereka memberikan kepadanya paparan teologis kepada Ayub. Apa reaksi Ayub? Kalau kita melihat dalam pasal 6, dalam pasal 6 ayat 15 sampai 21, di situ Ayub menyebut mereka apa? Dia menyebut mereka seperti sungai yang tidak dapat dipercaya, yang menjanjikan air namun gagal menghasilkannya. Dengan kata lain, mereka itu cuma PHP saja dengan semua teori-teori filosofikal yang mereka berikan. Lalu kemudian apa aplikasinya buat Ayub yang akan menolong dia di tengah-tengah penderitaannya?
Bahkan dalam pasal 13 ayat yang keempat, Ayub menyebut mereka sebagai apa di situ? Dalam pasal 13 ayat 14, Ayub menyebut mereka sebagai tabib palsu yang menghabiskan waktu untuk mendiagnosis kasusnya Ayub, namun mereka gagal untuk menyediakan obat penyembuh, alias ngomong tok. Bahkan kemudian dalam pasal 16 ayat yang kedua, Ayub menyebut mereka sebagai penghibur-penghibur sialan. Ini saking kecewanya Ayub. Dia merasa tidak dipahami, dia merasa tidak dimengerti, dia merasa tidak didukung, dia tidak merasakan adanya empati dan belas kasihan dari teman-temannya, dari orang-orang yang mengaku sebagai temannya. Orang-orang yang mengaku lebih tahu banyak, lebih senior, usianya lebih tua. Namun mereka gagal untuk hadir menjadi seseorang yang memberi kekuatan dan penghiburan buat Ayub. Mereka gagal untuk melihat pergumulan Ayub. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan ini kepada sahabatnya sendiri? Kalau kita melihat teologi dari teman-temannya Ayub di sini, simple. Mereka bahkan terlalu menyederhanakan pemaparan mereka mengenai pemahaman mereka akan Allah, yaitu mereka melihat bahwa Allah itu kudus, itu yang pertama. Karena dia Allah yang kudus, maka dia akan menghukum dosa. Lalu kemudian yang kedua, karena dia Allah yang kudus, maka dia akan menghukum dosa. Maka berarti apa yang dialami oleh Ayub, berarti Ayub sedang mengalami penghukuman. Ayub sedang dihukum oleh Allah. Sehingga dengan demikian, kalau Ayub dihukum oleh Allah dengan semua apa yang dialaminya, itu berarti Ayub adalah seorang pendosa. Kita melihat teologinya, mereka membuat pemahaman, pemaparan yang sangat simplistik untuk sesuatu yang sangat kompleks sebenarnya. Dan mereka dengan begitu yakin memastikan bahwa itulah kebenarannya. Namun kembali pertanyaannya, mengapa mereka melakukan ini? Apakah mereka melakukan ini demi Ayub? Nampaknya kalau kita melihat lebih lanjut, teman-temannya melakukan ini sebenarnya deep inside itu demi diri mereka sendiri. Ketika mereka menunjuk kepada Ayub, mereka sedang mengatakan, kamu mengalami ini karena kamu berdosa, kamu dihukum, bertobat. Kami baik-baik saja. Mengapa kami baik-baik saja? Karena kami orang benar. Logikanya kan begitu. Kami tidak mengalami seperti yang kamu alami, kami tidak mengalami hukuman, itu berarti kami orang benar. Kamu alami hukuman karena kamu orang berdosa. Sehingga kemudian pemahaman teologis mereka malah dipakai untuk meneguhkan dirinya sendiri, yang kemudian malah menghakimi Ayub. Itu yang kita lihat di sini. Dan kita melihat mereka gagal untuk melihat bahwa tidak sesederhana itu sebenarnya. Mereka hanya menampilkan Allah yang adil, tapi mereka lupa di satu sisi dia juga adalah Allah yang pengasih, pengayang, penyayang, penuh kemurahan dan belas kasihan. Allah yang akan mengampuni orang-orang yang berbalik kepadanya. Mereka tidak tampilkan itu. Yang mereka tampilkan hanyalah Allah yang mengadili, Allah yang menghakimi. Dan mereka kehilangan perspektif untuk melihat yang lebih jauh dan lebih mendalam. Disitulah letak kesalahan teman-teman Ayub di sini. Lalu kemudian pada akhirnya apa yang error di dalam teologi dan pemahaman mereka diteguhkan kemudian kalau kita melihat dalam pasal 2:42. Pada bagian terakhir dari kitab Ayub pada pasal 42 ayat yang ketujuh, di situ Allah sendiri berbicara melalui Elifas supaya Elifas memberitahu teman-temannya yang lain. Apa yang Allah katakan kepada Elifas supaya disampaikan kepada teman-teman yang lain? Dalam ayat yang ketujuh dari pasal 42, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Mereka tidak berkata benar. Mengapa? Apakah teologi mereka keliru? Teologi mereka sebenarnya setengah benar. Yang setengah benar berarti tidak benar ya. Dan di sini kita melihat bagaimana kemudian Allah
menyatakan itu kepada mereka. Mereka kehilangan fokusnya untuk melihat bahwa empati dan belas kasihan seharusnya mendahului teologi. Apa salah kita memahami teologi? Tidak salah, bahkan seharusnya. Namun apa yang seharusnya dilakukan? Jika teologi kita tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, jika teologi kita tidak membuat kita menjadi sesama bagi sesama kita, seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jika teologi kita tidak membuat kita menjadi sesama bagi sesama kita, mungkin kita perlu cek teologi kita. Dan ini yang terjadi dengan teman-temannya Ayub. Mereka justru menjadi jaksa penuntut terhadap Ayub. Lalu kemudian yang terakhir kita melihat, kalau Allah melihat Ayub sebagai orang yang benar dengan karakter yang unggul, teman-temannya kemudian justru melihat dia sebaliknya. Teman-temannya justru menilai dan menghakimi dia sebagai orang berdosa yang perlu bertobat karena teologi mereka yang terlalu simplistik. Sebaliknya kemudian kita melihat yang ketiga, apa sebenarnya yang ingin dilihat oleh Ayub? Melewati pengalaman-pengalaman berat dan sulit, apa yang ingin dilihat oleh Ayub melalui pengalamannya itu? Kalau kita membaca dengan teliti bagian kitab Ayub ini, kita akan melihat di situ bahwa ada baik begitu banyak istilah-istilah terminologi yang biasa dipakai di istilah legal di pengadilan. Dan di sini kita melihat kemudian abu di mana Ayub duduk telah menjadi ruang sidang pengadilan, di mana dia duduk sebagai terdakwa dan teman-temannya sebagai jaksa penuntut umum. Dan apa yang diinginkan oleh Ayub? Allah ingin agar Allah hadir di tengah-tengah pergumulannya. Ayub ingin melihat Allah hadir di situ. Karena Ayub tahu kalau Allah hadir di situ, maka kebenaran akan dimunculkan. Kalau Allah hadir di situ, maka kebenaran akan dinyatakan. Itu sebabnya ketika Ayub merasa terpojok, ketika teman-temannya justru jadi jaksa penuntut, satu-satunya yang diharapkan oleh Ayub adalah kehadiran Allah. Di tengah-tengah tekanan, disalahpahami, dihakimi, yang Allah harapkan hanyalah kehadiran Allah. Kalau kita melihat di sini dalam pernyataan-pernyataannya, Ayub menunjukkan kerinduannya agar Allah hadir. Bahkan dalam ayat pasal yang ke-9 di situ, Ayub mengatakan dia ingin berperkara dengan Allah supaya Allah menunjukkan kepadanya di mana sebenarnya dan apa sebenarnya yang salah. Dan kita melihat pada bagian selanjutnya pasal 38. Dari pasal 38 ayat 1 sampai pasal 40 ayat yang kedua, di situ kita melihat Allah akhirnya datang menjumpai Ayub. Namun kita perhatikan di sini perbedaannya antara Allah dengan teman-temannya Ayub. Teman-temannya Ayub datang dengan semua teori-teori teologis, filosofis mereka. Pemaparan-pemaparan yang panjang lebar. Ayub justru diberi kuliah teologi. Namun apa yang dilakukan Allah ketika Allah hadir menjumpai Ayub? Allah tidak memberi pemaparan. Allah hanya mengajukan pertanyaan kepada Ayub. Dan di sini kita melihat pada akhirnya dalam pasal 40 ayat 4 sampai ayat yang kelima, ketika Allah akhirnya hadir, apa yang dikatakan Ayub? Semua argumentasinya gugur begitu saja. Bahkan dalam pasal 40 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dalam pasal 40 ayat 4 dan kelima, di situ dikatakan bahwa Ayub menutup mulutnya dengan tangan dan tidak mampu berkata-kata lagi. Tadinya ada begitu banyak hal yang dia ingin ungkapkan kepada Allah, namun begitu Allah hadir, dia kehabisan kata-kata. Dia bahkan menutup mulutnya dengan tangannya. Sehingga di sini kita melihat bahwa solusi, jalan keluar bagi masalah Ayub bukanlah pemaparan dan penjelasan yang panjang lebar dan mendalam, yang panjang, luas, lebar, tinggi dan dalam mengenai Allah. Tapi yang Ayub perlukan, yang menjadi solusi baginya di tengah-tengah pergumulannya, yaitu kehadiran Allah. Kehadiran Allah, kehadiran Allah secara pribadi menjumpainya, itu yang terpenting bagi Ayub.
tanpa pemaparan dan penjelasan pun, Ayub mendapatkan kepuasan di tengah-tengah masalah yang menghimpitnya. Biar kiranya ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kehadiran Allah itu cukup bagi kita. Amin. Kita mungkin tidak mengerti. Ada banyak hal yang membingungkan kita di hari-hari ini. Kita ingin mendapatkan penjelasan. Kita ingin mendapatkan pemaparan. Bahkan mungkin kita merasa dihakimi dan dinilai oleh orang-orang di sekeliling kita. Satu hal yang kita perlukan, kehadiran Allah itu cukup bagi kita. Kehadirannya bagi kita itu cukup untuk menolong kita menghadapi realita-realita yang ada. Sebab tantangan dan pergumulan dalam hidup pasti selalu ada. Tekanan-tekanan dalam hidup selagi kita hidup di bumi pasti akan selalu ada. Namun bagaimana kita meresponinya? Tergantung bagaimana pikiran kita memproses dan memaknai fakta dan data yang ada. Setiap hari kita dibombardir dengan fakta dan data, ditangkap oleh indera kita, dikumpulkan oleh otak kita. Namun kuncinya ada pada pikiran kita. Bagaimana pikiran kita memaknai fakta dan data tersebut. Itu sebabnya kemudian kita melihat kalau pikiran menjadi kuncinya, makanya dalam Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus menegaskan di situ dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam teks aslinya ayat ini dalam bahasa Yunani, kata budi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di situ, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, di situ dipakai kata nous. Nous itu berarti pikiran, mind. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Mengapa? Karena pikiran kitalah yang akan memaknai, memberi arti kepada data dan informasi yang akhirnya mempengaruhi respon dan tindakan kita pada akhirnya. Mempengaruhi tanggapan-tanggapan kita. Namun pertanyaannya, mungkin orang berpikir sudah banyak dengar firman Tuhan, sudah baca Alkitab, namun mengapa kok tetap saja merasa tertekan, merasa depresi, merasa ketakutan, cemas? Mengapa? Kita perlu cek, jangan-jangan pembacaan kita akan Alkitab kita, khotbah-khotbah yang kita dengar, itu masih berupa data dan informasi yang masuk ke otak, namun itu belum betul-betul dimaknai sebagaimana semestinya. Pikiran kita mengolahnya. Apa yang pengaruh pikiran kita? Seperti yang saya jelaskan tadi, nilai-nilai yang ditanamkan. Bagaimana kebenaran itu tidak hanya sekedar data dan informasi, data mentah, namun bagaimana itu mengubahkan hati kita, sehingga kemudian dari situ kemudian muncul kekuatan, perspektif yang benar untuk memaknai data dan informasi. Itu sebabnya yang terakhir kita melihat kebenaran firman Tuhan, Mazmur 119. Saya akan menutup dengan ini. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, di situ pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pembacaan kita akan Alkitab, khotbah-khotbah yang kita dengar, jangan mentok di sini hanya sebagai data dan informasi. Namun biar itu kemudian kita simpan dalam hati kita. Kita bicara mengenai apa? Seluruh keberadaan kita diwarnai dengan kebenaran itu. Sehingga pada akhirnya setiap data dan informasi yang masuk, kita mampu memaknainya dengan benar dan tepat. Sehingga di tengah pergumulan sekalipun, kita tetap mendapatkan kekuatan untuk melangkah. Amin. Di tengah-tengah tantangan yang tidak kita mengerti, situasi dan kondisi yang sulit, yang kita tidak pahami, kita tetap berjalan dengan iman dan dengan kekuatan yang baru. Karena apa? Perspektif kita, pikiran kita memaknai setiap pengalaman-pengalaman itu, memaknainya di dalam kerangka, di dalam lensa janji-janji Tuhan.
Sehingga janji Tuhan bukan sekedar pengingat dan data di otak semata. Namun janji Tuhan menjadi bagian dari diri kita. Kita simpan seperti Mazmur mengatakan, di dalam hatiku. Dan itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita melewati masa-masa yang sulit ini. Biar kiranya kekuatan dari Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk terus melangkah. Walaupun tidak mengerti, namun kita mau percaya. Dan kita mau menjadi sesama bagi sesama kita yang juga sedang bergumul di hari-hari ini. Meresponi kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya mau ngajak kita menyanyikan pujian hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Pengakuan kita kepada Tuhan, hari-hari ini mungkin kita tidak mengerti, kita bingung. Namun biar kiranya kebenaran ini akan menolong kita. Benar-benar menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau menaruh kepercayaan kita hanya kepada Allah saja dan janji-janji-Nya. Walau kita tidak mengerti, namun kita mau menaruh keyakinan dan kepercayaan kita hanya kepada Dia saja. Pengetahuan kita akan firman Tuhan, kiranya itu tidak menjadi data mentah yang dikumpulkan oleh otak kita, namun biar kiranya itu kita simpan di dalam hati kita, batin kita. Karena dari sanalah kemudian akan terpancar sumber kekuatan. Terpancar kehidupan yang menyegarkan, meneguhkan, menguatkan langkah-langkah kaki yang mulai goyah. Diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran itu bukan hanya sekedar informasi dan data yang dikumpulkan oleh otak kita. Namun kebenaran itu memenuhi batin kita. Karena dari situlah sumber kekuatan yang akan menolong kita memaknai setiap peristiwa, kenyataan, fakta dan informasi yang kita terima. Tuhan tolong kami. Dari Ayub kami belajar bahwa kami manusia terbatas, pemahaman kami terbatas.
Dan biar kiranya kebenaran-Mu bukan sekedar pengetahuan semata, sekedar data dan informasi mentah. Namun biar kiranya data dan informasi itu mampu kami maknai, karena pikiran kami telah diubahkan oleh Tuhan. Pikiran kami telah diperbaharui, sehingga data dan informasi yang ada kami mampu memaknainya seperti Tuhan melihatnya. Pikiran kami dibaharui oleh kebenaran-Mu. Batin kami, di dalamnya kami menyimpan kebenaran-Mu, sehingga kami tidak berdosa terhadap Engkau. Ketika kami meresponi dan bertindak terhadap fakta, data dan informasi yang ada, kami meresponinya, memaknainya sesuai dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau saja sumber kekuatan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan, kami terbatas. Oleh sebab itu kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu ya Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kiri sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.